kita perhatiin di antara kita berempat yang sudah menikah kan Dewi Persik dan juga pernikahannya masih terus berjalan. Mungkin bisa kasih tips sama kita Wi dan juga Sobat Ambiar. Ya dong. Tip apa itu? Rumah tangga yang harmonis itu harus seperti kayak apa? Gimana? Ya gua enggak tahu. Enggak, jawabannya gini, ya gua enggak tahu rumah tangga gua juga enggak harmonis. Rumah tangga gue kayak gimana, itu kan semua terserah suami. Suami mau dibawa kemana, gue ngikut aja. Nakoda dong. Jadi menurut kamu, suami kamu membawanya ke arah mana? Gak tahu. Mungkin kita bisa tanya sama pasangan yang berikutnya, Sobat Ambiar. Yang ini romantis ya? Ini romantis, viral di media sosial. Iya. Viral karena romantisannya ya. Ini pasangan blesseran yang jadi viral di media sosial. Kita hadirkan di pagi-pagi Ambiar. Ini dia, Robby Shine dan Natasha Shine. Ini siapa namanya? What's your name? Coba lihat kesana. Kata dia begini, pas dia nanya what's your name, kata dia banyak tanya loh. Gua lagi demen juga. Dia seneng banget coba kayak mic. Ini dulu ngidamnya trampolin apa gimana ya? Ini kayaknya papahnya memang suka olahraga ini sama mamahnya ini saya pegang. Kenapa jadi waktu hamil? Waktu hamil kita banyak pergi ke klub. Oh, mamahnya ke klub. Sebentar. Natasha Shan, terang banget kalau sama antingnya. Ini palsu. Jujur banget sih. 7.500 ini harganya. Siapa Cesar? Bukan Cesar ini, kau pikir dia mau operasi Cesar? NASA. Cesar punya kau bilang. Ini belum hamil dia. Yeah. Saya ada cerita. Apa? Itu suami kemarin bagus banyakin, kamu tahu dia udah cium kaki saya. Yeah. Karena mau datang di sini, tapi saya gak mau datang. Tapi dia mau karena dia rindu mantap pacaran. Oh jangan. Oh. Dewi. Mantan pacar? Iya, dia rindu banget, saya oke lah. Ini bangga. Mantan pacar aku di film ini. Oh bener bareng acting? Iya. Di film kan banyak serobot-serobot main adegan cium-cium kan dulu kan? Saya udah vlog YouTube dia karena dia setiap hari buka dan itu lihat ciuman-ciuman. Kok pernah sama Dewi Persik? Maaf, kita ngomong anaknya gak peduli. Natasha Shan itu aslinya orang mana sih? Orang Medan dia. Hah? Sama kayak aku. Orang Medan kau? Iya. Banyak cengkonek saya. Nah, banyak cengkonek kau. Banyak cengkonek kau. Itu maksudnya cengkonek? Banyak tingkah. Oh. Aslinya tapi orang mana sih dia? Lihat dia masih gambar sama kamu, woy. Gambar dia sama kamu. Gombal, bukan gambar. Gombal. Jadi pembantu maksudnya gimana sih? Mau nikah sama dia? Mohon maaf. Lagi, saya sudah lagi punya panas, suami ya, saya. Lagi panas. Dia enggak punya. Dia enggak punya. Sebentar mohon maaf. Jangan dia, terlalu. Woi, gue lagi. Mas Rabi bilang aku enggak punya suami. Aku bilang, aku rencana mau kawin lagi sama kau waktu nanti kalau kau sudah janda dari suamimu yang sekarang. Kawin lagi. Kita mau kasih lihat dulu nih sobat-sobat Ambiar ya. Ini ada kamu itu telepon. Saya boleh dulu kan. Dia mau ngomong. Kamu gimana? Cepetan dulu dia mau ngomong. Cepetan, saya satu lagi ngomong. Iya. Lah, cepatlah kau ngomong itu. Kemarin saya pikir dia mantap pacaran semuanya jelek. Tapi ada satu cantik, lihat. Dia udah saya mantap pacaran kak kamu. Jadi kita harus lihat dulu sama-sama Ambiar ya. Robby dan juga Natasha Shine yang viral pasangan di media sosial, Seperti apa tingkah lakunya kita kasih lihat ya. Ya, coba dong Natasha sapa pakai bahasa Rusia, selamat pagi, ngomong apa gitu pakai bahasa Rusia. Saya udah lupa bahasa Rusia. Oke, привет, как дела? Хорошо. Iya. Apa artinya? Ura. Hebat ura. Ura ya. Saya. Putin, hello. Oke, jangan berantem, oke? Berantem. Jangan berantem dia.
Abisya, nikah udah berapa tahun sama Natasha? 7, 6 lu kok beda? 6 tahun, dia ini agak korsleting dikit. Awalnya viral tuh gimana tuh kalian? Kita jadi pengangguran dulu, gak ada modal. Terus? Jadi gak ada kerja juga kan, lagi corona. Apa? Aku bilang aku cinta kali sama kau. Saya pikir kamu masih gambar sama Devi. Bukan gambar, udah aku bilang gombal. Bukan gambar. Terus jadi pengangguran, pasangan ya. Pengangguran waktu pandemi, terus gimana? Ya, dia ular gak ada, abis udah bangkrut. Kok pikir ular kobra di sini? Uang, ular. Ular. Dan saya langsung datang buat ular. Itu. Uang. Biar jadi modal untuk aku, biar kau tahu. Model apa? Modal, bukan model. Model. Mana kau ini? Gak nyambung dia nih ya kan. Jadi dia menyelamatkan. Menyelamatkan Mas Robi buat modal apa? Modal lah kan dia viral tiap hari dia kerja, aku tinggal terima duit. Sebenarnya juga kan? Nah. Boleh diulang kalimatnya gimana? Dia viral tiap hari. Dia kerja dapat duit. Kamu tinggal dapat duit ya? Tinggal aku nikmati. Wih, kayak siapa ya, Wih? Tunggu sebentar. Kamu bilang lakinya pun gak ada modal. Eh, aku bilang. Berarti kalau ini, kalau apa namanya, tamatan di Persik semua gak ada modal ya? Iya lu sembarangan. Gak boleh bilang kayak gitu kau Dewi. Dia kenapa emosi? Dia bukan emosi, dia rindu sama aku senggol-senggol gitu. Ayo di rumah saya, pulang gue. Tengok, diizinkan kawin lagi. Ayo, apa lagi? Ayo. Saya gak ada asisten di rumah untuk gue. Jadi centini gue. Terus sekarang jadi viral, perubahan yang dirasakan apa Robby Shine, pasangan kalian ini? Udah jelas banyak perubahan. Pergi kemana-mana, dipoto-poto gak berhenti. Udah gitu gak usah kerja lagi. Saya viral tapi dia dapat itu foto-foto. Karena dia tutup saya di rumah, saya gak bisa jalan-jalan. Karena namanya perempuan, kalian catat ini. Untuk cuci lantai aja. Namanya perempuan itu tetap harus sesuai dengan kodrat. Apa? Duduk di rumah, masak nyuci untuk suami. Itu baru betul. Kau jangan lirik-lirik aku, Mona ya. Kita tahu kau lagi emosi sama aku. Tapi apa yang membuat kamu yakin? Cuci di rumah. Yang membuat kamu yakin, oke aku mau kawin, aku mau nikah sama Natasha. Karena dulu... Karena udah lupa, Devi. Saya boleh nanya. Jangan lupa gitu. Karena udah lupa. Sayang itu dulu waktu aku masih bujang juga, masih single. Ya, karena Devi udah gak mau sama dia karena dia jelek. Kau jangan salah. Cewek yang nganterima aku dari sini sampai Tawang biar kau tahu. Tapi jangan emosi dong, sayang. Ini penghinaan dan pelecehan terus. Apa Robby yang bikin kamu mantap untuk menikah dengan seorang Natasha? Mau di mana lagi aku cari perempuan kayak gini cantiknya? Oh. Udah jelas ya? Jujur lah. Jujur itu. Oh iya. Ini kalau mama kita kayak bahannya mau berantem terus. Coba kalian kan lucu banget nih, unik banget pasangan ini. Ada kejadian lucu selama rumah tangga kalian. Berapa tahun kalian? Lucu tiap hari begini. Berapa tahun menikah? Sudah 6 tahun menikah. Udahlah 10 lah. Sama kalian menikah bertahun-tahun, ada kejadian lucu apa? Dulu Mas Robby gak kayak gini loh guys. Ini karena istrinya masih wih. Apa yang tidak pernah bisa dilupakan kejadian lucu kalian sebagai pasangan suami istri? Saya judul kuat banget, ancil kan. Kalau dia ngorok, mati kita. Coba, kalau kamu ngorok, kayak gimana pengen denger cantik-cantik ngoroknya gimana? Saya gak kodok, woy. Bukan ngorok. Bukan ngorok. Tidur. Kalau ngorok gimana Natasha? Tidur dan dia gak bisa datang di rumah karena saya gak pintu buka. Gila kali tau gak, biar kau tahu. Jadi aku mau masuk rumah, dia tidur gak tahu apa-apa. Total gak tahu apa-apa. Jadi mamanya pernah waktu di rumahnya sana, di negaranya sana, di Rusia. Di apartemennya karena dia udah tidur, gak bisa buka pintu sampai panggil pemadam kebakaran masuk. Itu jujur. Itu fakta itu, naik dari lantai dari luar ya. 7 lantai. 7 lantai naik dari luar. Aku di rumah mau kujebol itu pintu rumah. Udah capek pulang kerja. Jadi kamu kalau tidur udah bablas aja?
Dan saya gak tahu saya banggung dan mamanya gue bukan banggung. Bangun. Jadi gak bangun-bangun ya. Kalian anak berapa sih? Ada berapa? Jasmine satu, terus ada berapa? Ada Hani juga. Ada satu lagi Jemidan, tapi saya gak tahu. Itu istri yang lain. Kok gimana sih? Mana aku mau setia lihat muka kau ada di sini ya kan? Bergetar aku kayak gini dong. Ya. Saya mau tahu sama kamu ada anak atau enggak? Gak ada. Dulu kurang cepat dia ini. Kurang cepat. Jadi anakmu ada berapa? Satu baru Jasmine aja. Dua, tadi sudah aku bilang iya, dua. Iya, tadi katanya beda ya. Dari istri. Kau kayak mana enggak nyambung kau ini? Yang satu ini Jasmine umur berapa? Kau enggak lihat dia umurnya berapa? Tadi udah kau tanya dari belakang lain. Mana aku tahu dia umurnya berapa? Mas Robi, tolonglah Mas Robi itu harus kembali seperti dulu yang aku biasa lihat itu loh. Kau ini pancing-pancing kok di sini. Ya. Coba ini Jasmine. Pegang. How old are you, Jasmine? Di malu. Jasmine, what's your name? Nah, Jasmine, tapi kalau dimanggil. Kan nama lengkap nanti diucapkan. What's your full name? What happened with you? Umur berapa Jasmine sekarang? Iya, kucing malu. Oh, 3 tahun. Malu kucing. Tapi dia bahasa apa dia bisanya? Apa Rusia apa bahasa Indonesia? Rusia sama Inggris. Rusia sama Inggris. Jadi alien juga bisa. Aku walaupun orang kampung, tapi gaya tinggi. Anak harus bahasa Inggris, harus bahasa Rusia, padahal aku enggak ngerti. Gimana kan ngobrolnya? Kamu kenal sama Jasmine di mana sih dulu? Ketemu pertama kali ngeliat di mana? Ayolah, korsleting juga dia di sini. Tasya. Apa? Ketemu pertama kali di mana? Kapan kita ketemu sama Jasmine? Ini anakku. Bukan lu berdua. Pertanyaannya kapan ketemu Jasmine? Pertanyaanku salah, Ria. Iya, Tasya, ya ketemu Natasha. Saya dan suami. Iya, ketemu pertama kali ngeliat di mana? Kegelapan malam. Waktu dia udah itu apa? Pecah? Apa namanya? Bantu Dewi dan dia pecah saya lari lagi ke Dewi. Apa lagi hubungan lari ke Dewi? Langsung saya datang dan ambil dia. Oh. Ya, itu. Di kegelapan malam di diskotik di klub gitu. Kau jangan bongkar-bongkar. Mas, bukannya kamu sempat jomblo banyak perempuan lagi baru. Oh, enggak pernah jomblo. Enggak level itu jomblo. Sekarang juga ada berapa istri, woi? Sekarang sudah 18, lagi mau tambah satu. Kalau Dewi mau masuk 19 deh sekarang. Ya, ntar lu ya ada lu yang nyesel, Robi, percaya sama gua, ya. Hah? Tapi katanya Natasha Shain ini dulu di Rusia jualan sosis, bener? Betul. Iya. Oh, luar biasa. Berapa lama jualan sosis? Di Rusia dia jadi jual sosis, aku gak tahu berapa lama. Kau jerangkan dulu ke Rian ini. Berapa lama kau jual sosis? Di umur dari lahir Natasha. Coba kamu berdiri Natasha. Coba jualan sosis di Rusia. Kamu kalau jualan sosis kayak gimana ya? Ceritanya kamu jualan sosis ini ceritanya di Rusia. Sosis bakar bagus istri. Kenapa namanya jadi bagus istri di dipanggil? Pas jadi dia bikin karena video. Karena saya paling bagus istri, semua agak bagus saya paling bagus. Aku mau jawabannya benernya apa kenapa jadi bagus istri namanya? Tapi Natasha ini emang sosisnya semua segede gini. Gak ada yang kecil, gak ada. Semua gede-gede. Semua gede. Dia pacarnya cuma satu aku. Jangan kau lari-lari sosis-sosis gede-gede. Pikiran kriminal. Coba, dia. Pikiran kriminal. Istri jualan sosis, Mas Robi beli. Cinta. Yang beli bukan Robi, tapi yang beli King Nasar sama Karen Delano. Itu anaknya boleh simpen dulu balinya, boleh ya? Itu anak sama gara-gara lu gendong mulu. Coba, kamu jualan, kamu tawar-tawarin sosis kamu, nanti ada pembeli King Nasar sama Karen Delano yang beli ya? Yang beli aku sama Karen Delano. Ini juga orang Rusia juga sama. Saya Rusia. Jadi ya, oke sih. Kita Rusia rusak maksudnya. Oh, hati-hati. Itu dua gak ada modal itu, hati-hati. Kamera, rolling head, action. Kamu jalan di sana, woy. Aku jalan, di sini. Kamu di sini datang. Ya, pembeli. Di sini kita. Beda dong. Aku dari sini, kamu dari sana. Mana pula? Ya, rolling action. Sosis, jual sosis. Sosis. Jual sosis. Yang ini. Saya mau jual untuk kamu karena kamu paling ganteng di sini. Bukan masalah paling ganteng, yang paling banyak duit aja. Ini sosisnya bisa. Saya kan tua. Dia ngaku banyak duit tapi jalannya sama yang itu, yang emak-emak yang itu. Sosis, satu sosis 500 juta. Satu sosis berapa? Kalau kau mau jual sosis mau ngerampok kok di sini. Baru mau ngomong itu. Kita pikiran sama. Aduh, ya.
Sekarang untuk coba 1 juta. Untuk coba 1 juta. Oh, Karen. Sosisnya enak. Enak ya. Pakai ini. Pakai sausnya. Nanti dimakan. Kamu jangan makan, Billy, woy. Ya, ya. Kenapa suami hantum? Uangnya, uangnya, kamu, kenapa? Eh, mana uang dulu? Aku sini jadi debt collector nih. Iya, uang. Uang, hey, uang, gimana? Gimana? Hey, Cesar, sini dulu uang. Eh, Nasar. Hey, kenapa? Hey, Nasar. Kau jangan ngaku-ngaku jadi king kau di sini. Kalau ada uang kau, mana dulu? Eh, hey, mohon maaf deh. Robby. Apa kan, kalau bro kan begini ya Robby ya. Masa bro begini sih Robby? Jangan gitu dong. Kamu gak tahu aslinya saya gimana. Nanti kita balik lagi tetap di pagi, Bang.